sama minyak itu? Udah minyaknya. Pak, menyan. Menyanyi ada enggak? Pacarannya jangan di sinilah, enggak estetik. Di mana? Di tempat pengisian sama gedung. Wah, kita sterilisasi dulu. Enggak. Enggak, ini ya kayak selamatan gitulah biar pecutnya mengenal Indul gitu loh. Jangan banyak-banyak dulu. Udah di cemole jangan. Tiga kali. Mana boleh dikasih sih? Pecutnya sumpah keren. 2, 1, yuk, Dul. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Kita habis lebaran aja liburannya lagi. Apa liburan lagi? Ya ini ngajak liburan. Liburan Mas Jok. Dia enggak ngajak liburan. Capek dulu Mas Dodo. Mas Dodo kemarin dari Trenggalek sampai rumah nyopir sendiri. Semua pada tidur sendiri. Semua pada molor. Orang aku yang. Tapi serius Mas Dodo capek banget. Tunggu mainan sama Mas Dodo sana. Enggak apa-apa. Mas Dodo. Itu Mas Adu lagi kecapean, Tul. Kamu memang mau apa sih? Selamatan. Selamatan apa? Pecut. Ya besok aja lah. Selamatan kan ini puasa, Tul. Iya, Tul. Enggak boleh makan. Kamu kan ada itu, Pak Selamat. Itu orang Pinocchio. Nah, gimana? Udahlah, enggak usah lah, besok aja ya kalau besok kan bisa. Gini aja, mending habis lebaran ya biar kita bisa makan-makan. Kalau selamatan pecut. Ini selamatan enggak makan-makan ya kurang asik. Tapi sebenarnya apa? Kemauan kamu itu apa? Selamatan apa? Kamu kan udah ulang tahun, udah selamatan. Ketip-ketip aja baru saya ya. Ada maunya ya, nih kalau gini. Mending gini aja, Dul. Kamu beli tikus yang kecil-kecil, kan itu ular. Biar dimakan ularnya nanti habis lebaran pasti jadi besar. Emang tambah gede. Iya kan, ular makan tikus. Iya, benar. Enggak, kamu itu mau nyelamatin apa aku belum tahu. Pecutnya mau diselamati. Terus ya, bantuin lama cedul. Ya. Ini soalnya kita lagi capek ya, guys. Capek luar, capek dalam, udah enggak punya uang. Gimana nih? Beli selamatan. Yaudah, gini aja. Tapi itu lagi gini, kemarin kan kita ngeluarin uang banyak. Lah, Dul gimana? Apanya? Maksudnya, ya, kan selamatan juga butuh biaya. Mas, kemarin udah apa pecut udah dibeliin, sekarang Ubur Rame mau minta beliin gini lagi. Loh, pecutnya loh, gini loh. Masya Allah. Kamu juga ada. Nah, kan? Hati kan? Loh, kok aku? Apa-apa, gini Dul, gini Dul, itu kan pecut sekarang udah punya kamu. Ya, selamat itu kalau dari kamu itu akan... Nah. Tumben gak mau. Jadi si Indul minta diselamatin pecutnya, guys. Dan dia mau ngasih uang Mas Adu. Iya, 50 dapat apa sih? Dapat Ubur Rame. Mas Yo, ini buat beli bunga, masih sisa terus buat beli buah. Nanti dupanya ambil di Mas Yoyo sama Menyan kan banyak. Terus tumpengannya gimana? Dia mau selamatan ribet banget Mas Yo nih. Iya. Udah, gini dulu sini. Entul kan paling sudah sekulah dulu kita jalan yuk. Kamu berapa bensin, Mas Yo? 200 bensin. 50.000 doang. Tapi ikhlas Entul. Serius ikhlas. Serius? Ya udah, demi selamatan pecutnya dulu kita okein. Yang penting ikhlasnya Mas Yo, ya kamu orang tua jangan itu. Nah, jadi itu dibelanjain buat bukan buat kamu. Ah, tapi buat pecut. Ya. Pecutnya di kamarnya Mas Yoyo. Iya. Ya udah guys, kita let's go aja langsung. Kalau kalian pada berangkat beli Ubur Rame. Ayo. Kamu yang tahu lebih tahu apa aja syaratnya. Nyuper kamu pegang kontak. Kamu enggak. Ini aku di rumah aja. Iya. Tarik. Ada Dayo. Oh guys, kita udah sampai pasar nih sekarang dan kita mau beli buat selamatan ini pecutnya. Ini teh, Mas Yo, teh. Beli sekar, Mas Yo. Mana teh? Sekarang, Tul. Ini bukan teh. Yang beli, Tul. Apa, Tul? Apa, Tul? Tidak boleh. Ya, nembu. Ini tidak apa-apa. Tul, sekali ambil itu dosanya berapa, loh, Mas? Ya, bila, loh, kamu. Ika, ya, berarti. Tul, pecut kamu mau dikasih nama siapa, sih? Soma.
Soma. Soma. Soma. Soma kayak nama jamu ya, Soma. Ayo, mau kurma enggak? Apa? Kurma. Mana? Ini. Soma tuh sudah makan. Ayo, kurma, ayo. Soma makan. Mas ya. Apa ini? Kurma gue. Soma. Bukan. Soma. Ini kenapa? Itu artinya apa? Candunya Soma. Candu bakar. GS. Oh, okay. Apa teman juga? Soma. Teman apa? Ya sih. GS aja ya, Mas ya. Menyan. Somo, somo ya bagus sih. Candu ning dibakar. Sour cream gitu aja, Mas Yok. Ini Mas Yok, katanya dibakar kayak permen. Mana? Namanya candu apa? Candu katanya. Buat apa sih itu? Enggak tahu. Karena dibakar coba ini. Coba guys, aku lihat ini. Kirain long long banteng ini. Apa sih? Tapi ini dibakar nih, Bu. Nggih. Oh. Mas. Biarin nih. Enak. Mana. Eh, kalian belum pernah bakar. Mau satu? Coba. Belum pernah. Belum. Tapi fungsinya apa? Aku tanya dulu. Ini kalau kita beli juga enggak apa-apa kalau kita mau bakar. Fungsinya apa? Kok maksud saya itu juga enggak apa? Enggak beda dengan itu apa? Dupa. Dupa. Oh, dupa menyan gitu. Coba dong, Mas. Mas warnanya. Ini tuh buat yang luarnya rokok itu loh, Mas, kayaknya. Aluminium foil. Oh, yang iya. Oh, yang iya. Harum banget loh. Mau bersih itu dibakar juga. Wow. Kita coba satu ya, Mas. Boleh. Mana koreknya? Berapa? Enggak ngawur. Berapa harganya? Sama minyak itu? Udah minyaknya. Dupa. Menyan. Menyannya ada enggak? Menyannya kok kayak gini. Nggih, bakaran apa? Dua. Nih guys, ini di pasar tradisional ada ya yang jual kayak gini ya. Kalau di kota kalian ada enggak tuh? Ini juga sama nih, kayak gini. Sama itu. Sama. Kurma masih dulu. Apa kurma? Sama itu enggak lawe. Lawi enggak? Nali itu mulutnya. Udah, cukup. Kita begini beli ini aja, Mas, jahe. Sama apa? Ini apa namanya? Itu serai itu buat mau masak. Udah, guys. Beli ini. Terserah sih. Boy, beli yang permen. Berapa tadi harganya? Ini permen enak. Berapa, Bu? Ini 30. Ini. Itu 10.000. Oh, 10.000. Mas, jangan, Mas. Ya ini lihat-lihat bakso pasar ini kan di pasar ya udah ya ampun nih Mas Bu niku yang Jordan niku napa toh niku nah tuh kan baru banget baru ya wis gitu aja guys kita udah dapat kita tinggal cari buahnya ya oke serotop udah beli buah Mas Jo ada mana bengkoang sama Mas Jo itu buahnya masih kurang itu apa sesajennya masih kurang kurang apa itu di sana ada apa ayam warna-warni. Kok ayam dong? Ya kan dia itu punya wongso mah. Jangan, nanti dikerah merki kamu. Mau dikerah merki? Tetap. Waduh, ini udah mulai hujan. Mulai hujan lagi, guys. Bisa aja dulu ya. Iya, kalau hujan kayak gini gagal loh, Dul. Enggak boleh. Harusnya bacanya keren. Biar tambah estetik. Soalnya kan nanti kita perlu bakar-bakaran. Tuh kalau hujan pasti enggak mempan. Enggak ada nyala. Aku yang nyalain api, wes. Gak boleh, guys, itu harus yang tepat. Besok aja ya, ini kalau hujan. Enggak. Dah, keturutan sekarang, guys. Akhirnya kita sampai rumah, guys. Betul. Boleh siapa sih? Langsung aja berarti ya. Ya, oke, jadi kita langsung aja persiapkan. Kita biasa nyari eblek atau nampan. Betul, untuk tempat ini ya. Besok aja lah. Jangan. Sekarang, oh iya. Hujan nih lo. Sekarang pakai mobil ya Mas Boy sih Mas ya. Mana? Mana? Kenapa pakai mobil? Enggak usah. Ya, kita pacarannya jangan di sini lah, enggak estetik. Di mana? Di tempat pengisian sawer gede. Hah? Wah, ngawur. Nih, kata enggak mau ah. Mana sih? Jangan. Itu di kali itu. Kolam itu lo. Oh, jangan. Kata enggak mau ah. Enggak mau. Enggak mau. Jangan, di sana tuh terlalu bahaya tuh. Ya udah ini kalau mau di sana enggak apa-apa nih. Oh iya. Aku pamit apa? Ya udah. Kan enggak usah jauh-jauh tuh lagi di sana bahaya. Kalau mau di sana resiko lagi Mas yo. Resiko lah. Nanti ki Mas Ado ugi lagi. Iya masih inget deh. Kamu aja mau ngepruk pakai itu kan? Ya, tapi di itu enggak sadar Mas yo waktu itu Mas yo. Nah iya maka dari itu nanti kepada yang terjadi tidak. Iya. Tuh. Arang ada arang enggak sih? Oh itu kita oh. Arang ada enggak kayak menyan itu Mas yo. Hah? Kertas dibakar gitu. Iya. Kertas. Oh. Kita kan tadi udah beli kemenyan. Jadi kita harus itu bawa itu loh, Mas. Maksud apa tuh? Tempat pembakaran arang itu. Itu terus arangnya masih ada enggak, Boy? Wadahnya. Waduh, wadahnya ada di dalam. Ini juga kita harus persiapan nampan juga. Iya, emang. Kalau enggak pakai itu. Ada suara apa tuh, Bu? Pohon pisang.
kurang ajar. Sampret. Udah enggak ngerasa nak ngomong itu. Ya udah guys, kita persiapan dulu lah. Oke, okay, ayo persiapan dulu lah. Ayo, Mas. Oke. Nah, bagus, Boy. Akhirnya jadi juga ya, apa ini ya? Oke, persiapan awas cakok keong belakang kamu. Oke. Wow. Tul. Hah? Coba dibuka dulu tuh, pucuknya tuh. Kayaknya habis, Mas. Label harganya hilangin aja lah. Iya, aku copot aja. Iya, malu-maluin ah. Hari ini kita langsung bakalan ini ya. Prosesi ya. Kita sterilisasi dulu. Enggak. Bukan dulu. Enggak, ini ya kayak selamatan gitulah biar pecutnya mengenali Intul gitu loh. Betul. Jadi step terakhir itu Intul yang harus melakukan sendiri, yaitu udah dibakar aja. Mana? Nasi minyak. Wah, ini aromanya wangi banget, guys. Pakai dua ya. Ini yang masih tergila-gila sama ini apa namanya? Ular Intul ini nih. Seperti ularnya snack. Iya. Gitu. Coba, Dul. Woi, kamu boleh geser sini dulu, Boy. Silahkan. Soma. Aku geser mana, Mas? Kamu nol. Tengah sawah nol. Soma. Mas, yuk, asal kalian tahu ya, Sisya ini nyalain ini susah banget tuh. Susah Tue. Banget. Tuh. Kita lama banget ya, Boy. Dari tadi tuh susah gak hidup-hidup tuh. Ya. Sini dong. Kita juga dari tadi nanti nunggu hujan. Iya enggak? Hujan? Tadi kan hujan. Oh iya, dari tadi Pak hujan, Mas, yuk. Tuh. Ini mau mati sebenarnya lagi nih. Hujan deres banget, Mas. Deres banget, gimana? Oke, kan? Jadi gini tuh ya, kamu juga berdoa ya tuh ya. Sambil taburin bunga yo. Yo. Bentar. Bentar Mas Adu, sabar dulu. Ini keburu binyanya habis. Hey. Aduh. Nah, guys ya. Ini biar apa namanya? Pecutnya Andro itu mengenali tuannya gitu loh. Biar jadi hak milik. Ah, kayak gitu. Kayak misal kita beli motor atau mobil baru itu kan pasti dimandiin kembang. Benar. Kita doa-doain ya kayak seperti benar. Itulah. Salah. Ini bukan aku. Iya, ya. Benar. Ndul udah wa minyak? Iya. Nah, yang minyak, yang minyak biar ndul yang minyak. Kalau orang Jawa tuh biasanya kalau ada ibaratnya kendaraan baru gitu loh, Mas. Selamat kasih kembang, selamat ingkung. Iya. Harusnya lengkapnya gitu sih, cuman ini lagi puasa kan. Iya, enggak apa-apa lah ini udah cukup. Heeh. Lebih cukup kan. Ndul wangi, Dul. Sama kainnya Dul, kok kainnya petite dong ya Dul, ini petite. Wah, seneng banget nih Sindul nih. Wah, ini jenis apa Mas ya petite? Petite cemol atau cemol atau dadadada Dul, jangan banyak Dul, udah dicemolnya jangan biar wangi, gak apa-apa. Yo, kalau dicemolnya jangan nanti rusak. Nah guys, bagus banget nih, sekarang udah kayak minyak, aromanya harum, sudah ada dupa, sudah ada kemenyan. Nih sekarang tutup tiga. Dulu. Udah. Kamu depan sini. Mas Adul udah doain. Nih, depan sini Intul. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Ya, oh, ini ya. Semoga apa yang kita harapkan dan Intul bisa nih Intul. Nah, ya, jadi pusaka benar-benar jadi pusaka nih kamu ya. Oke. Satu, tiga kali. Mantap banget guys nih, pecutnya sumpah nih keren. Nonton aja kemarin pada komentarnya pada kaget. Iya. Nih Mas, ini kagetnya berdoa banget, iya, bagus banget. Tapi itu menurut kita sih ya memang ya, karena yang namanya seni itu semuanya mahal guys, karena dibuatnya juga susah. Tidak semua orang perlu ketelatenan, keahlian juga. Makanya banyak barang-barang seni itu yang terkadang malah mahal banget guys. Iya. Lukisan misalnya, iya. Lukisan, patung, semuanya lah. Wah, oke okay, cukup ya. Sekarang boleh di. Dan sekarang yang paling ditunggu penonton, kita harus dengar suara pecutnya guys. Mana tuh? Lah, kak. Tapi gini Mas Jo, ini ada tantangan lagi. Apa? Di rumah backsoundnya bagus banget, estetik banget. Ya kita kesini di sini aja lah. Di sini agak-agak becek ini. Yang, iya nanti. Yang sana Mas Jo. Di depan rumahnya kamu. Gak apa-apa di sini. Itu backsoundnya. Itu backsoundnya itu loh. Kata-kata aku. Udah, kita coba di sini aja. Udah, geser-geser sebelah sini yang agak ring Mas ya. Soalnya aku terus terang suka penasaran sama pecutnya. Yaudah yuk kita coba guys. Stop. Nih peregangan dulu pada pecut. Tarikin dulu.
Nah, ini apa yang ditunggu-tunggu penonton juga. Betul. Nah, aku juga sebenarnya belum pernah dengar, Mas Yo. Sama aja. Tapi aku yakin kalau ini yang bunyiin Bopo Fitra kemarin pasti keras sih. Wah. Oke, kita siap. Yo. 3 2 1. Yo, tul. Wes. Oke, oke, oke. Awal yang bagus. Yo, tul. Wah, mantap. Kalian natap pintu Kapulogo. Kapulogo. Kurang luas nih temannya nih. Hah, gitu tuh. Woi. Woi. Oke. Siap, 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 siap. Woi. Ini sebenarnya keras ya, guys. Cuman kita di sawah nih. Yo, tempatnya lapang. Woi. Coba kalau kayak yang gini, Dul, bisa enggak kamu? Ya, awas, awas, awas. Jebret. Wah, ini. Jebret ke ini. Depan. Wih, enggak bunyi. Yo. Oke, enggak apa-apa. Pakai yang hijau satu nih itu loh. Oh, lagi belum bunyi. Satu lagi dong, yang lagi dong. Atas. Wah, kena daun. Iya. Kita enggak ada tempat luas. Wah. Wih ya. Sekarang mau maju lah. Ini belum gimana maju gimana? Belum puas, awas mikir-mikir. Wes. Oh iya, Nemo kan kemarin enggak bunyi ya, Nemo, ayo. Aku juga pengen, Mas Yo. Bentar, bentar. Boleh. Boleh, ya. Oh, tadi enggak tak nyalain marengnya. Ah, wah, lo langsung kotor, pecutnya entul. Dibilang jangan di sini enggak, ya. Ya, apa-apa nanti, Mas Yo. Ya, 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 yuk. Nah. Lagi, Mo. Oh. Satu kali aja. Kena daun, kena daun. Ini bisa bunyi cuma andol aja, juga bisa jadi lumayan aja. Aduh, kampret. Kena kameramen, guys. Wah, mantap. Cuma sekali. Satu kali jatuh full. Ini loh, guys. Mana nih? Masih baru, guys. Dilap. Yaudah kita pakai itu aja, Mas Yo. Gombal depan. Kalau ini di rumah. Ini boleh toh disikat kalau ini? Boleh. Ini kalau enggak dijemur terus katanya dia gregel sendiri. Oh benar. Oh. Ya, dijemur aja nanti gregel sendiri. Katanya Cimbong. Siapa? Bukan Tepos. Itu. Oke, berarti kayaknya udah cukup ya konten kali ini. Besok kita coba lagi biar Ndul belajar variasi mencotnya. Kan kemarin kita lihat ada yang model ke depan. Terus berbagai arah bunyi. Coba lu mau buat apa aja? Coba. Kan kemarin udah bunyi ya Mas Yo ya. Iya. Bunyi ya. Udah ayo. Ya terus kamu. Ya udah kamu kuasai. Aku pengen. Mau apa? Ya udah. Aku mau ke sini. Ayo. Iya. Dengerin tuh Mas Yo. Mudah-mudahan entul. Itu maksudnya jadi pusaka bener-bener. Oh, jadi pusakanya. Nah, pusakanya. Dan menaklukkan beberapa barongan. Oke, Dul. Oke. Kamu harus semangat. Oke. Semangat. Jangan lihat harga. Yang penting jiwa kamu untuk mencet membara ya. Jadilah Bapak Endul selamanya. Oke. Biar tak sebut Mbah Endul. Oke. Oke. Yuk, kelasnya yuk. Sebentar, ini aku masih mau ngomong. Bayi aja yang kelasnya, Orang nanti itu kan udah kelasnya, aku mau giniin gitu kok. Oh. Oke, jadi sekian dulu video dari Kimaker Dawes News Satria Muda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita itu lagi berani. Salam Sotop. Yaudah yuk.